Saya Aris dan ini adalah TPE Perigi. Saya berada di depan TPE Perigi. Di sini adalah tempat pelelangan ikan atau TPI. Hampir di semua tempat ini bisa dipancing dan ada ikannya. Di sini memang benar-benar banyak spot mancingnya, kawan. Tapi ada beberapa spot-spot potensial yang bisa kita tuju ketika kita mancing. Saya akan tunjukkan spot-spot mancing di tempat Perigi yang memang potensial dan banyak ikannya, beserta saya pernah dapat ikan apa aja dan umpan yang saya pakai. TPI, tempat bongkar muat ikan yang ditangkap dari laut dan memuat segala peralatan yang dipakai untuk melaut. Ini adalah tempat sandar kapal nelayan, kawan. Kapal-kapal nelayan bersandar di sini. Ikan-ikan pada saat siang hari, dia cari tempat teduh berada di bawah kapal. Tapi lalu lintas kapal, bongkar muat, dan semua kegiatan juga berada di sini. Ini orang mancing. Belah sana tempat pelelangan ikan. Bagaimana ramenya, bener, sumpek. Saya pernah mendapatkan ikan barona. Ikan petek, ikan ebek, dan masih banyak di tempat ini. Bau-bau amis ikan yang kembali ke laut, artinya dia mungkin rusak dan dikembalikan di laut, mengundang ikan-ikan untuk berkumpul di sini dan mencari makan di sini. Maka tempat ini memang sangat favorit sebagai tujuan utama saya mancing. Dengan menggunakan umpan roti tawar, saya dapatkan ikan belanak di sini dalam video ini. Lanjut ke spot selanjutnya, kita menuju ke barat, ke spot Baronang. Ini adalah jalan tengah menuju spot Baronang. Saya ketika memang berada di semua spot tidak ada ikan, saya menuju di sini dan masih dapat ikan Baronang. Spot-spot yang memang menjanjikan sekali untuk memang mancing Baronang dengan tarikan yang super luar biasa, sangat kuat. Disinilah tempat saya tes juran dan kekuatan senar saya di sini. Mancing ikan baronang di Pantai Perigi sambil tes juran saya ini, King Cat Fishmaster. Senarnya putus atau jurannya yang patah? Ikan-ikan berkumpul di sini, Mas Bro ya. Berada di bawah kapal. Di sini, depan itu dalamnya sudah hampir mencapai 3 meter. Memang lagi musim ikan baronang, tempat ini juga spesial, tapi banyak tambatan perahu yang mempersulit pemancing untuk memancing. Dari spot baronang, kita menuju ke arah timur. Inilah spot TPI kecil yang saya maksud, kawan. Kalau di sini yang paling banyak dan sering saya dapatkan di sini adalah ikan belanak. Di sini saya pernah mendapatkan ikan belanak dari video ini. Ke depan di situ, di depan kapal itu, naik ini sampai ke depan, saya pernah mendapatkan ikan banyak belanak di sini. Ikan belanak ya. Dari atas kapal inilah saya benar-benar banyak dapatkan ikan belanak, bisa dapatkan di sini.
tempat yang saya pakai roti di tempat inilah. Dari barat, saya akan menuju ke timur dan menunjukkan spot-spot yang potensial di sana. Dan dengan makan umpan roti sisir, saya bisa mendapatkan ikan belanak cuma dari pinggir di tempat inilah. Cuma pakai tegek 4,5 meter, ikan belanak bisa dipancing dari tempat ini. Di spot ini, orang-orang menyebutnya dengan spot jembatan Apung bagian barat. Yang menjaga jembatan. Ikan-ikan dari sebelah sana berkumpul di titik ini karena di sini adalah banyak terdapat terumbu-terumbu karang yang tumbuh akibat tempat ini. Sampai ke dasar. Jadi ikan di dasar itu mampir ke sini untuk makan. Dari atas kapal-kapal ini, saya biasanya mendapatkan ikan belanak dengan ukuran jelas yang lebih besar daripada di pinggir. Saya pernah mancing di kapal itu dan mendapatkan ikan banyak. Dan dari kapal yang sebelah sana, mendapatkan ikan belanak dengan banyak. Dari jembatan Apung bagian barat, saya menuju ke timur, ke jembatan Apung bagian timur. Inilah kawan yang saya maksud dengan jembatan Apung bagian timur. Dengan memakai umpan waleran atau daging ikan laut, saya biasa mendapatkan ikan baronang di sini. Memang, ikan baronang dengan jenis agak besar di tempat ini. Tapi, di tempat inilah juga banyak tambatan kapal yang mempersulit para pemancing. Jembatan Apung bagian timur. Di sini saya bisa mendapatkan ikan baronang dengan jenis agak besar di tempat ini. Spot selanjutnya yang akan kita tuju setelah dari jembatan Apung bagian timur adalah jembatan kembar. Disebut kembar karena memang ada dua jembatan yang sama persis, kawan. Inilah yang saya maksud dengan jembatan kembar, kawan. Memang bentuknya sama persis, tidak ada bedanya. Ketika air laut lagi pasang dan air lautnya lagi jernih, ikan baronang bisa saya dapatkan di sini dengan tarikan yang tentunya lebih kuat daripada di tempat manapun karena ini berbatas langsung dengan laut.
berenang dengan ukuran-ukuran yang besar. Di tempat ini putus karena dia masuk ke bawah jembatan. Dia masuk ke bawah jembatan dan menyebabkan senar yang kita pakai putus. Dia masuk ke bawah jembatan dan mengakibatkan senar menjadi putus. Pancing di sini ya, mungkin pindah tempat tidur saja. Dari kota kembar saya menuju ke timur, kawan. Biasanya tempat-tempat bebatuan, banyak batu karang, disitulah biasanya ikan baronang lewat dan mencari makan. Saya menamakan spot ini dengan spot pojok, yang artinya benar-benar berada di tikungan, berada di pojokan, di pojokan, dikarenakan tempat ini banyak terumbu karang sehingga ikan baronang yang dari laut lepas mau masuk ke teluk lewat sini banyak makanan, dia mampir untuk makan, dan di saat itulah kita bisa memancingnya. Baronang dengan jas besar, belanak dengan jas besar bisa didapatkan di tempat ini. Tempat ini benar-benar banyak sangkutan batunya. Kalau kita tidak bisa memilih tempat, bisa-bisa nyangkut. Menyusuri jalan tepi, saya menuju ke barat ke spot AKR, stasiun pengisian bahan bakar nelayan AKR. Saya panen belanak dengan jumlah yang ya lumayan banyak lah. Berada di kapal-kapal itu, di depan kapal-kapal itu, mancingnya menghadap sana dengan memakai umpan roti tawar. Hanya dari satu lokasi, yaitu Pantai Perigi, saya Aris Alkafista benar-benar mendapatkan banyak pengalaman di sini, banyak ikan di sini, banyak tarikan di sini. Jadi bisa dipastikan kalau mancing di sini jarang boncos dan lebih banyak dapat ikannya. Itu tadi adalah spot-spot mancing yang potensial di Perigi dan sudah saya buktikan dengan di video-video saya. Kalau memang mancing di Perigi, jangan takut boncos ya, Mas Bro ya. Kalau memang nggak dapat ikan ya pindah, karena kan sudah tahu tempat-tempat yang potensial di TPI Perigi. Saya bangga dengan Tulungagung, saya bangga dengan Perigi. Terima kasih. Tips bagi kalian-kalian yang ingin mancing ke Perigi, siapkan umpan lengkap seperti udang, daging ikan teri atau tongkol. Jangan lupa roti kalau ikan belanaknya lagi nyerang, benar-benar bisa panen, Bro. Saya Aris Alkafista, terima kasih.